jahit mudah alih model 4432. 32 terbina dalam corak jahitan. Jahitan lubang butang satu langkah. Penguntai benang automatik. Boleh diubah jahitan panjang dan lebar. Jahitan lebar 6mm. Jahitan bebas tangan. Aksesori 13 jenis. Ketahui ciri-ciri mesin jahit. Pengubah suai benang bawah. Tapak jahitan. Pengangkat benang atas. Jahitan bertentangan. Pemotong benang. Tapak menjahit. Penutup plat jarum. Penyimpan aksesori. Tiga fungsi kedudukan jarum. Jahitan lurus atau zigzag. Penahan gelendung. Butang lebar jahitan. Butang panjang jahitan. Butang pemilihan corak. Penguntai benang otomatik. Satu langkah lubang butang. Penahan benang melintang. Penahan winder gelendung. Lubang untuk penahan benang kedua. Pusingan roda tangan. Swiss dan lampu jahitan. Penahan gelendung. Penahan benang atas. Flat face. Pemegang mesin. Pengangkat tapak. Kawalan tapak bergigi. Tapak kawalan. Kod power. Panduan mesin. Dua peringkat tapak pengangkat. Memasang mesin. Menukar jarum. Sudut bulat dan sudut rata. Sudut bulat ialah untuk meletakkan jarum di bahagian hadapan. Sudut rata ialah untuk meletakkan jarum di bahagian belakang. Katalog jarum 2020. Saiz jarum 9 inci untuk fabric lembut. Saiz jarum 11 inci dan 13 inci untuk fabric sederhana. Saiz 14 inci dan 16 inci untuk fabric tebal. Cara menukar dan memasuk tapak untuk menjahit. Penahan benang besar. Penahan benang kecil. Mengisi benang ke gelendung. Memasuk gelendung ke dalam bekas diikuti dengan arah pertama dan arah kedua. Memasang benang atas.
penguntai benang otomatik. Menaikkan benang dari bawah ke lendung. Jahitan bebas tangan. Kegunaan untuk menjahit ruangan seluar, lengan baju dan t-shirt. Fungsi jahitan. Mula menjahit. Langkah 1. Memilih corak jahitan biasa. Langkah 2. Memilih panjang jahitan, minima 2.5mm dan maksima 4mm. Pastikan benang ditarik ke belakang dan tekan tapak kawalan dan mula menjahit. Pemilihan corak jahitan. 6 basis, 6 corak stres, 19 gaya jahitan dan 1 langkah lubang butang. Corak jahitan. Warna hitam. Jahitan panjang, minimum 0mm hingga maksimum 4mm. Warna biru, petanda S1, jahitan panjang tetap. Warna merah, petanda S2, jahitan panjang tetap. Jahitan tebal. Pilihan corak jahitan, zigzag. Langkah 1. Memilih corak zigzag. Langkah 2. Memilih jahitan lebar 0.5mm hingga 6mm. Langkah 3. Memilih jahitan panjang 0.5mm hingga 4mm. Jahitan kedutan lurus. Memilih panjang jahitan 4mm hingga maksima. Ada dua cara. Boleh dijahit terus melalui mesin dan cara menarik benang sehingga berkedut. Tapak zip. Gunakan dua keping kain dan zip.
Jahitan lubang butang satu langkah. Langkah satu, memilih lubang butang. Langkah dua, menukar ketapak lubang butang. Langkah tiga, turunkan penahan lubang butang. Langkah empat, letakkan butang dengan mengukur bersesuaian dengan tapak butang bila menjahit. Butang keseimbangan, jahitan lubang butang sebelah kiri dan kanan. Jahitan butang zigzag. Langkah 1, memilih jahitan lebar 3mm hingga 6mm. Langkah 2, memilih jahitan panjang. Mula menjahit dan pastikan meneliti lubang butang. Gaya dan corak jahitan. Jahitan getah anjal. Pilih pelbagai corak zigzag. Jahitan tepi tambahan. Tapak terlindung, jahitan tersembunyi, tambahan. Untuk menjahit seluar, jahitan berklaim dengan menggunakan jahitan lurus. Jahitan gulungan, tambahan. Jahitan tali pintal, tambahan. Jahitan tali pintal adalah hiasan jahitan dengan menggunakan satu atau tiga benang tebal yang boleh dijahit di bahagian atas. Seni cantuman, pilihan jahitan lurus, zigzag atau pelbagai corak. Jahitan tampalan, pilihan corak zigzag. Tapak selaras, tambahan. Untuk menjahit komforter atau kain getah.
Jahitan sulaman tambahan. Jahitan sulaman boleh dijahit di baju, t-shirt, tuala dan pelbagai hiasan. Jarum berkembar. Guna dua jenis benang dengan menggunakan jarum berkembar untuk menjahit. Bahan jahitan dan lain-lain.